Panaskan satu sendok makan margarin, masukkan setengah buah bawang bombay cincang halus, lalu tumis sampai harum. Masukkan 200 gram ayam filet potong panjang, aduk sampai berubah warna. Tambahkan 1 sendok teh tepung terigu, aduk sampai bergumpal. Tuang 1000 ml kaldu ayam sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai licin. Masukkan 100 gram jagung manis pipil, 1 tangkai seledri buat simpul, setengah sendok makan garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, 1/4 sendok teh pala bubuk, dan setengah sendok teh gula pasir. Aduk rata, masak sampai mendidih. Masukkan 75 gram kacang polong, masak sampai matang.